Kembali tepuk tangannya mana? Oke. Semangat terus. Terima kasih. Kepada panitia untuk konsumsi dan sebagainya supaya tetap tidak lena. Persiapkan panitia untuk konsumsi dan sebagainya supaya tetap tidak lena. Persiapkan untuk konsumsinya baik minuman dan lainnya kepada panitia konsumsi agar segera menyiapkan diri baik untuk mengantar para tamu kita. Persiapan dari persembahan dari SDN Harapan Jaya untuk mengambil posisi. Dan lagi setelah ini persiapan sebelum dari SDN Harapan Jaya, apakah kita tampilkan itu dari potong lehernya mati. Mati sekalian nanti kita lihat. Aduh. Untuk minuman atau panitia pelaksana bagian konsumsi agar bisa menyiapkan diri atau sekali lagi kepada bapak ibu guru ataupun pendamping karnaval bisa mengambil minuman ataupun sesuatu halnya di ruangan aula kantor camat Bekasi Jebaraya. Boleh saya langsung dan kasih tahu kawan-kawannya. Kita kembali ke lapangan duel dua orang siswa dari Tapak Suci permainan tongkat. Kalau ada sih yang menjelaskan di sini siapa yang mana bapak apa yang latihnya ya itu bagus mana nggak bisa ngomong apa lagi. Jadi permainan yang dilakukan oleh dua orang bersenjata yang fungsinya adalah mengantisipasi jika perkelahian menggunakan senjata. Tapak Suci berdiri tahun 1963 di Yogyakarta dan menjadi salah satu perguruan historis di organisasi. Untuk di kabupaten sementara Tapak Suci ada di bawah nama Bapak Yang Besar Bapak Sultan dan di SMP Islam Terpadu yang diolah oleh Bapak. Nah, kita lihat sekarang nampak dari tengah lapangan ada api. Mohon kepada anak sekalian para gurunya agar sedikit memberi ruang gerak kepada para peserta silat ini agar tidak terjadi ataupun cipratan-cipratan api di sana. Kita lihat 6 orang siswa Tapak Suci. 9 api tadi di sana ada 6 orang kita lihat apinya. Aplausnya mana tepuk tangannya? Untuk Tapak Suci. Nanti kita beri yang lain kesempatan untuk para berdemonstrasi dari sebuah api untuk tetap menjaga keamanan, menjaga sesuatu hal agar tidak terjadi sedikit kecelakaan ataupun sengatan api. Kepada panitia ataupun gurunya, hati-hati anak didiknya. Ini adalah acara demi kemeriahan Kecamatan Bekasi Jebaraya hari jadi ke-7. Dengan harapan semoga kita kedepannya semakin jaya. Kita lihat api sudah menyulut tinggi. Siapa yang memerlukan Tapak Suci? Awas terminum ya anak-anak, jangan sampai terminum. Untuk para pendampingnya agar air minum disediakan. Oke, bagus sekali ya, tapi masih di sana. Sambil dinyampingin yang berat-berat. Lihat keselamatannya.
para pelatih. Ini sudah dilakukan dengan profesional, meskipun masih di usia remaja, tapi kita percaya penuh kepada para pembimbing. Kita lihat, awas mulutnya. Para pembimbing, rasanya tetap siap siaga apabila terjadi nanti yang tidak diinginkan, atau lekit peratan atau lekitan api. Tetap siaga para panitia maupun para pembimbing. Api sudah berkobar-kobar, masih ada di sana. Apa kesalahan sedikit? Hingga Pak Husna, dari Asusna, dari kenal-kenal dari dari Asusna, dari Tapa Suci, dunia dari Asusna. Ada sedikit catatan yang terselip ini. Dan TBM Al-Husna mempersembahkan Gerardin Pencak Silat Tapa Suci, asuhan dari Muhammad Redwan, gabungan antara IT Khairul Fikri beserta TBM Al-Husna, dua organisasi pendidikan yang menyatu dalam satu kesatuan seni bela diri Tapa Suci. Mereka berdua kolaborasi untuk memberikan kemeriahan ataupun atraksi-atraksi dari anak-anak Tapa Suci. Sudah dilakukan dari kita lihat sambil lepaskan. Empat orang sekaligus, hati-hati para penonton, tetap menjaga jarak. Hidup Agusta sama Abdi untuk Tapa Sucinya atas bimbingan dan saran dari mereka. Dan tetap saran untuk menjaga situasi dan kondisi keamanan serta kesehatan. Masih kita lihat di sana cuaca cukup mendukung untuk acara pada siang hari ini. Dan kita tetap berkoordinasi kepada Bapak Camat untuk perintah selanjutnya karena mungkin ada penilaian bahasa maupun selanjutnya untuk bisa bergeser untuk menjalan api. Hati-hati yang lain untuk mematikan api yang ada di jalan, silakan untuk dimatikan. Panitia, teman-teman untuk membantu mengumpulkan api yang tidak membahayakan. Air ya, air yang membudaya berat. Kita masih menunggu sembari para panitia mempersiapkan pertunjukan-pertunjukan yang lain dari pertunjukan Tapa Suci. Dari perwakilan SD 006 Pacamukti agar bisa membersihkan diri sekaligus dari Tapa Sucinya. Terima kasih panitia agar bisa mengumpulkan untuk anak siswa nanti, para pembimbingnya, semuanya Tapa Suci agar untuk mengumpulkan sisa-sisa kebakarannya. Terima kasih. Oke, kembali tepuk tangan dan kepada wacana sekalian besar, silakan Pak dipersilakan mempersiapkan diri. Acara tetap berlanjut, padat acara, kita silakan bersilang siur acara ini. Silakan tetap berjalan, yang penting kita tetap kondusif. Kembali kepada para panitia agar bisa kembali mengumpulkan sisa pembakaran ataupun pelatihnya. Tolong dimasukkan ke dalam bekas kardus aqua atau apa, nanti disisihkan di tepi sana untuk dimatikan. Di belakang ada keran, mungkin bisa dimatikan pakai air. Silakan. Kembali kepada pembimbing.